Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 134. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Pengajaran ayat 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Maksudnya demikian itu Tuhan engkau tidak akan membinasakan mana-mana penduduk negeri dengan kezaliman yang dilakukan sedangkan penduduknya belum disampaikan dakwah kepada mereka. Maksudnya, pengajarannya pertama, rahmat dan keadilan Allah. Rahmat dan keadilan Allah kepada hamba-hambanya, iaitu Allah tidak akan menurunkan azab kepada seseorang melainkan setelah sampai kepadanya dakwah tentang kebenaran Allah dan keesaannya. Tetapi mereka menolaknya. Ya. Saya laju ke lambat tulis? Okey, siapa yang sempat boleh ulang? Sampai pada tidak tentang kebenaran Allah. Melainkan setelah sampai dan keesaan. Ha. Sampai dakwah kepadanya tentang kebenaran Allah dan keesaannya. Dan mereka menolaknya. Yang kedua, semua manusia yang kufur kepada Allah dan diazab di akhirat akan menyalahkan diri sendiri yang dengan sengaja menolak kebenaran, bukan kerana takdir Allah, bukan kerana takdir Allah. Yang ketiga, kezaliman adalah punca kepada segala musibah dan kecelakaan dalam hidup.
Okey, ayat seterusnya. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Maksudnya, dan bagi setiap orang, setiap makhluk yang bernyawa dan berakal, darajat, kelebihan-kelebihan, mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan engkau tidak lalai sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Pengajarannya, setiap amalan yang baik dan jahat ada darajatnya, ada darajatnya. Maka begitu juga balasan di akhirat adalah berdasarkan tahap amalan seseorang di dunia. Sekiranya amalannya baik, ikhlas, dan banyak, maka tinggilah darajatnya di syurga. Dan sebaliknya, sekiranya amalan jahatnya banyak dan besar, maka semakin rendahlah tingkatnya dalam neraka. Yang kedua, tidak ada satu pun amalan yang sia-sia. Walaupun sebesar zarah, sama ada yang baik akan dibalas dengan kebaikan atau kejahatan akan dibalas dengan azab. Ayat 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Maksudnya, dan Tuhan engkau maha kaya yang mempunyai rahmat. Sekiranya dia kehendaki untuk menghapuskan kamu, maka dia akan hapuskan dan digantikan dengan kaum yang lain selepas kamu, mengikut apa yang dia kehendaki. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu daripada zuriat kaum yang lain. Pengajarannya, Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan apa-apa sahaja daripada makhluknya. Sebaliknya, makhluknya
sentiasa berhajat kepada Allah. Bila-bila masa dan di mana sahaja. Yang kedua, sesiapa yang mentaati Allah, maka ketaatan itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang melakukan maksiat dan dosa, maka musibah maksiat itu dia sendiri akan menanggungnya. Okay, yang kedua. Yang ketiga. Rahmat Allah sangat luas dan meliputi setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Kerana rahmat Allah lah Allah tidak terus menghukum hamba-hambanya yang kufur. Dan kerana rahmatnya juga, Allah melipat gandakan balasan kebaikan kepada mereka yang mentaatinya. Okey, cukuplah. Kita sambung ayat seterusnya. Okey, kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang azab Allah ataupun musibah yang Allah timpakan kepada mereka yang kufur semasa di dunia. Maka ayat hari ini 134, Allah nak bagi amaran bahawa azab Allah yang ditimpa kepada manusia di dunia bukan yang terakhir. Tapi kalau mereka terus kufur, ada satu lagi azab di akhirat. Dan azab di akhirat akbar, lebih besar dan lebih dahsyat daripada azab di dunia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ma tu'aduna, apa yang di apa yang dijanjikan kepada kamu. Dan dalam masyarak tu adu, tak berbari depan, ha? Tu aduna, makna dia merangkumi dua. Sebab janji Allah ada dua. Satu janji yang baik, satu janji yang buruk. Jadi bila dibaca dalam bentuk, dipanggil kalau bahasa Arab mabni lil majhul,
mabni lil majhul, iaitu kamu dijanjikan. Orang Melayu panggil apa? Bahasa yang pasif. Roti dimakan, pintu dibuka. Sama ada kita tak tahu siapa yang makan ataupun kita tak nak sebut. Ha, di sini Allah kata apa? Bukan yang Allah janji tapi yang kamu dijanjikan. Mana maksudnya ialah apa saja yang kamu dijanjikan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, merangkumi dua-dua sekali. Kalau kamu buat amal soleh, dijanji pada kamu syurga. Kalau kamu melakukan maksiat, kemungkaran, dijanji pada kamu azab. Jadi Allah kata, sesungguhnya apa saja yang dijanjikan kepada kamu, yang baik ataupun yang buruk, la'akin, pasti, pasti datang. Dia bahasa Arab ni daripada ata. Ata fi'il madhi, kalau mudhari' ya'ti. Kalau mudhari' ya'ti. Apa makna ata? Datang kan? Ada tak ayat Al-Quran yang selalu kita baca yang ada perkataan ata? Ha, ayat apa? Kuat sikit. Ayat, baca ayat tu. Hal ataka, hal ataka. Bila dah ada kaf kat sini, alif maksurah bertukar jadi alif ni. Hal ataka hadisu ghasyah. Apa makna dia? Cuba terjemah. Kuat sikit. Adakah? Ha? Oh, ayat boleh sambung, terjemah tak boleh sambung. Semua boleh terjemah hal adakah. Selepas tu semua tak boleh terjemah. Jadi atah datang, atah mana datang? Dia lebih tepat terjemahnya apa? Tidakkah datang? Ata datang. Ka, kepada engkau, pada engkau Muhammad. Hadis, hadis cerita. Hadis tu cerita. Al-Ghashiyah, hari, hari kiamat. Hari kiamat banyak dalam Quran. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, As-Sakhah, At-Tamah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah. Dia bila satu benda tu banyak nama, apa maksud tu? Benda tu besar dan hebat. Sebab tu nama Allah pun banyak, nama Quran pun banyak, nama Nabi Muhammad pun banyak, nama kita satu je kan. Satu pun direngkahkan lagi kan. Mahyung dia panggil Hyung. Ha. Jadi ghasyah apa makna? Ghasyah yang menutupi. Ghasyah makna menutupi. Apa kaitan hari kiamat dengan menutupi? Suasana kiamat itu akan menutupi kegembiraan kamu. Ha? Tengah-tengah gembira, datang berita kiamat, hilang. Itu antara maksud dia. Jadi Allah tanya pada Nabi, tidak datang ke kepada engkau cerita kiamat? Jawapannya, ya, datang. Okey, jadi atas mana telah datang? Kalau yakti, sedang. Fa'il mudhari' kan? Kalau orang yang datang ataupun yang datang, atin. Atin. Ha, ni. Atin makna yang datang. Sebab tu pepatah Arab, kullu, kullu atin qarib. Kullu atin qarib. Ini bukan ayat Quran. Pepatah Arab. Kullu atin qarib. Cuba terjemah. Kullu setiap, atin yang datang, qarib dekat. Apa maksud dia? Setiap yang akan datang, walaupun tempohnya mungkin jaraknya masih jauh, tapi sebenarnya dia dekat. Sebab apa? Dia akan datang. Contoh kiamat kan, kiamat bagi kita bila?
Jauh ke dekat? Tak, sebenarnya kiamat kita ialah mati. Kiamat kita ialah mati. Sebab tu ulama kata manusia ni namu tidur. Wa iza matu intabahu. Bila mereka mati baru tersedar. Faham tak? Manusia ni ramai yang tidur. Bila dia tersedar bahawa dia sedang hidup. Bila mati, dah mati, tak sempat nak beramal, tak sempat tu, tak sempat ni kan. Jadi semua akan tersedar bila mati. Okey. Jadi Allah kata, pepatah ni kata, walaupun kiamat mungkin ada 1,000 tahun, tapi bila dia akan datang sebenarnya dekat je. Cuba tengok kita masa kecil kan. Masa kecil kan kita tengok nak pergi ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, nak bekerja, nak berkahwin. Jauh je. Tapi tengok sekarang, sekejap je. Kalau boleh, kalau boleh nak patah, nak patah balik kan. Tengok-tengok bulan Ramadan yang lepas kan, lama je nak pergi bulan Ramadan akan datang. Tengok-tengok, bulan depan bulan Ramadan dah. Jadi setiap yang datang adalah qarib. Okey, jadi Allah kata apa? Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti dia datang. Kalau kita buat kita buat dosa kan, Allah janji apa? Azab. Bila datang? Kalau orang tu buat dosa, Allah janji kalau kamu buat dosa, rasuah ke, menipu ke, azab. Bila azab tu datang? Lama ke tak? Tapi sebenarnya bila start mati tu dah nampak tak bentuk-bentuk tanda-tanda azab? Mati bila? Yalah, tak tahu tu bila. Sebenarnya bila-bila masa, mungkin petang ni. Sebab itulah artin tu datang menggambarkan benda tu tak jauh. Benda tu sekejap lagi. Sesungguhnya apa saja yang janji kepada kamu pasti akan datang. Sebenarnya Allah nak bagi amaran. Ramai yang tak percaya. Dia selamat daripada azab Allah, dia sempat bertaubat. Allah kata akan datang bila-bila masa, di mana sahaja. Mungkin kamu tak sempat nak bertaubat. Kemudian wama antum, ini lagi parah. Wama antum dan tidaklah kamu bimu'jizin. Ini ada jim ni. Bimu'jizin. Bimu'jizin. Bimu'jizin apa makna? Mu'jiz. Asal ajizah lemah. Kan mu'jizat. Quran adalah mu'jizat. Apa makna mu'jizat? Iaitu Quran melemahkan musuh. Musuh tak boleh nak komen, nak kritik. Nak buat seumpama surah paling pendek pun tak mampu. Jadi Quran tu mu'jizah melemahkan musuh. Okey. Jadi mu'jiz di sini apa makna? Bila datang azab, kamu tak boleh melemahkan Tuhan. Untuk sama ada kamu lari daripada azab ataupun kamu nak halang azab daripada Allah. Tak mungkin. Itu makna mu'jiz. Dia terjemah apa tu? Tidaklah kamu boleh menolak, melarikan diri, melemahkan. Betul tak? Maknanya contohlah mati kan. Bila datang kematian, apa kita boleh buat? Panggillah pakar yang hebat satu dunia nak rawat orang yang sedang azab, tak boleh. Lepas tu bila masuk kubur pula, nak lari ke mana? Masuk kubur sebelah. Jadi ayat ni walaupun pendek, tapi kalau kita tadabbur, menginsafkan kita, dan kalau kita buat dosa, terus bertobat. Jangan tangguh. Okey. Kemudian Allah kata apa? Cuba buka surah ni. Surah Sajadah ayat 12. Walau tara izil mujrim, walau tara izil mujrimuna nakisu
ru'usihim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan salihan inna mungkinun. Okey, tengok Allah rakam ah keadaan orang yang bila dia datang azab pada mereka ataupun datang kematian, Allah rakam kepada kita. Kalau kita nak tunggu orang yang dah mati, dia tak akan cerita kan. Kalau dia cerita pun, kita akan cabut lari. Maka Allah rakam. Cuba terjemah. Walau tara, dan jikalau tara pada engkau melihat. Izil mujrimuna, ketika mana mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisuh ru'usihim, nakisuh tunduk. Ru'us, ru'us jamak lura, kalau satu ra'sun, ra'sun ni satu kepala. Kalau satu kepala ra'sun, kalau banyak kepala ru'us. Sebab itulah ketua dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan ra'sun, ra'is. Ra'is tu ketua dalam bahasa Arab. Kenapa ra'is dikatakan ketua? Sebab dia daripada perkataan kepala kan. Kepala ni yang paling atas sekali. Okey, jikalau kamu lihat ketika mana orang-orang berdosa menundukkan kepala mereka di mana ni? Inda rabbihim, di sisi mana, di akhirat lah. Kenapa tunduk kepala? Biasa orang tunduk kepala ni siapa? Orang bersalah. Biasa tengok tak? Bila nampak gambar dia, dia tunduk kepala. Dulu, sebelum tu, angkat je. Ha? Biasa di mana? Bila dia keluar mahkamah kan? Keluar mahkamah. Tunduk kepala, lepas tu tutup muka. Ini gambaran orang yang berdosa. Kemudian, bukan setakat tunduk kepala, mereka merayu pada Tuhan. Rabbana, wahai, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah lihat. Lihat apa? Kebenaran. Kami dah lihat azab. Wasami'na, dan kami telah dengar kebenaran. Mana masa kat dunia, dia dengar ke tak? Dengar. Kalau dah dengar, kenapa dia cakap kami dah dengar sekarang? Mana kat dunia, dia dengar tapi tak faham dan tak ikut. Bila dengar, tak faham, tak ikut, sebenarnya tak dengar. Jadi dia kata sebab itulah sekarang kami nak dengar dah. Maka farji'na, ha? Kembalikan kami semula ke mana? Ke dunia. Untuk buat apa? Na'mal saliha, untuk kami beramal soleh. Okey. Ini yang ayat ni kata apa? Bila datang azab Allah, kamu tak boleh lari. Tengok, ini ayat bukti dia tak boleh lari. Sebaliknya, dia merayu kepada Tuhan. Kembalikan semula kami ke dunia. Dia kalau kat di padang mahsyar, nak lari ke mana? Ada tak kubu ke? Pokok ke? Ha? Semua tanah tu mendatar. Allah nampak semua sekali. Nak lari ke mana? Kami nak balik, kembali semula kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Kenapa? Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang dah yakin. Mana kat dunia dulu syak, ragu. Eh betul tak ada kematian ni? Betul tak akan dibangkitkan semula? Tapi ada faedah tak? Yakin setelah mati? Tak ada faedah. Sebab tu sifat orang beriman, Allah sebut apa? Sifat orang beriman ataupun orang bertakwa. Di awal surah Baqarah, salah satu sifatnya mukinun, masa kat dunia lagi yakin dengan? Bacalah ayat itu.
Oh, nak start daripada awal. Surah Baqarah 286 ayat tau. Kalau ayat tu ke ya akhir letih lah, habis kelas lah. Ha? Ayat 42? Kenapalah pergi jauh sangat? Page yang pertama. Page yang pertama. Wabil akhirati. Wabil akhirati. Khairul laka minna ula. Surah apa tu? Wabil akhirati yuqinun. Adakah? Page pertama surah Baqarah. Ayat 4 kan? Bukan ayat 40. Okey. Allah nak beritahu sifat orang bertakwa apa dah? Wabil akhirah. Dengan akhirat mereka. Subhanallah. Tengok di sini Allah guna fi'il apa ni? Fi'il mutarib menunjukkan apa? Sentiasa. Jadi orang beriman kekuatan yang paling asas. Sangat yakin dengan kehidupan akhirat. Kenapa? Sebab ni yang mendorong orang beriman untuk sentiasa beramal, sentiasa berlomba dan sentiasa mengelak daripada dosa. Kenapa? Lepas ni ada balasan. Dan semua punca orang buat maksiat sebab ada masalah dengan hari akhirat. Kenapa tak solat? Alah, mati lambat lagi. Ha? Ini sifat utama orang beriman. Wabil akhirati yuqinun. Sebab tu orang tak beriman bila merayu pada Allah dan beritahu sebab apa nak balik. Sebab mereka dah yakin. Tapi dah terlambat. Okey, kemudian qul, katalah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bila ada qul menunjukkan apa? Ha? Perintah. Perintah pada siapa? Mana bila perintah pada Nabi, wajib tak Nabi sampaikan? Dan wajib tu adakah hanya kepada Nabi ataupun kepada kita juga? Kan? Bila wajib, kalau tak buat? Dosa. Kita sampai tak ayat ni pada anak isteri kita, pada jiran kita, sahabat dan kepada non-Muslim? Tak. Banyak yang kita sampaikan benda-benda yang Allah tak suruh pun. Yang kita rasa nak cakap, rasa nak sampaikan. Tapi Allah tak suruh. Yang wajib yang ni. Bila ada qul tu wajib. Tapi yang tak ada qul, wajib tak kita sampaikan? Wajib. Yang ada qul, wajibnya berganda. Wahai Muhammad, beritahu kepada siapa ni? Orang? Orang musyrikin Mekah. Yang Nabi dah berdakwah, dah sampaikan mesej, dah jelas. Tapi mereka tetap tolak. Kesudahannya apa? Begitu pada mereka. Ya qawmi. Wahai? Kaumku. Tengok. Allah suruh Nabi cakap dengan siapa ni? Orang musyrikin. Yang kafir ke yang beriman? Dakwah dah sampai tak pada mereka? Dan mereka tetap menolak. Degil tak? Keras kepala tak? Kafir tak? Tapi bila Allah suruh cakap dengan mereka, Allah perintah guna bahasa ya qaumi. Faham tak? Kenapa Allah suruh Nabi guna ya qaumi? Ha? Apa dah? Kenapa kena lembut? Ini kepada musuh ni. Nak bagi? Yalah, peluang apa cakap je kasar. Wahai kafir harbi. Kan? Wahai ahli neraka. Ha? Apa dia? Nak menarik? Tak, dakwah ni sebenarnya tujuannya apa dia? Ha? Kita nak supaya dia dengar. Sebab selagi dia tak dengar, dia tak akan faham. Betul tak? Macam mana cara nak suruh dia dengar dan bagi perhatian? Macam mana cara dia? Kena teka hati dia. Sebab target nak bagi dia dengar. Caranya guna bahasa yang lembut. Yang dia rasa, eh dia ni bagus ni. Akhlak bagus ni. Bahasa pun lembut. Aku nak dengar apa dia nak cakap. Tapi kalau daripada awal lagi, wahai kafir.
Tambah satu lagi, wahai kafir harbi. Dia dengar tak? Wahai ahli neraka, dia dengar tak? Wahai celaka. Kadang-kadang kafir kat Malaysia taklah sejahat orang musyrikin Mekah, betul tak? Orang musyrikin Mekah ni sampai halau Nabi daripada kota Mekah, betul? Boleh faham tak? Nanti salah faham pula kata saya bela orang kafir. Susahlah tak cakap, susah. Saya nak huraikan ayat ni. Allah kata, ya qawmi. Tengok satu ayat dalam surah Saf. Allah kata, wa iz qala Musa. Surah Saf ayat 5. Saf. Wa iz qala Musa, ya qawmi. Apa tu? Betul? Betul ke? Wa iz qala Musa liqaw... tertinggal. Ya qaumi kan, lima tu'zunani waqad ta'lamu ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Okey, cuba terjemah. Wa is, ingatlah ketika mana Allah perintah pada Nabi, ingat kisah Musa ni, dia ambil pengajaran. Kalau Nabi pun Allah perintah ambil pengajaran, orang macam kita lagi kena dengar dan ambil pengajaran. Ingatlah ketika mana Musa telah berkata kepada siapa? Kaumnya. Apa kata Musa pada kaumnya? Ya qaumi, wahai kaum aku. Apa yang Musa nak beritahu? Lima tu'zunani, kenapa? Kenapa engkau sakiti aku? Mana yang Musa cakap ni kaum yang baik ke kaum yang jahat? Apa kejahatan mereka ni? Tu'zunani, kenapa kamu sakitkan hati aku? Sedangkan waqad ta'lamuna, sedangkan kamu tahu, kamu semua tahu, anni rasulullah ilaikum, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu, mengajak pada kamu benda yang baik, sembah Allah, buat benda yang baik. Kenapa tak boleh terima dan menyakitkan hati? Kenapa? Boleh faham? Apa antara yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Benda-benda yang sangat-sangat menyakitkan hati seorang Nabi. Apa dah? Contoh, cuba sebut contoh peristiwa. Kita dah belajar ni. Masa Musa selamatkan kaum dia daripada Fir'aun, terlepas daripada laut kan, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentera dia. Dan lepas selamat, berapa lama Bani Israel diseksa oleh Fir'aun? Anak lelaki dibunuh dengan kejam, anak perempuan dibiarkan hidup dalam ketakutan dan hina. Tiba-tiba Musa selamatkan mereka. Lepas selamat daripada laut, mereka nampak ada satu kaum sedang sembah patung. Sedangkan nikmat yang Allah bagi melalui Musa sangat besar, iaitu selamat daripada kezaliman Fir'aun berpuluh tahun. Tiba-tiba lepas selamat, baru aja kaki masih basah dengan pasir laut lagi, dia kata apa kepada Musa? Musa, boleh tak buat patung untuk kami macam puak-puak tu ada patung? Sakit hati tak? Macam saya mengajar pelajar kat 5 tahun. Lepas ni bila keluar kelas, ustaz, boleh tak kita pergi tengok wayang? Ajak ustaz, nak ajak orang lain tak apalah, ajak ustaz pula tu. Sakit hati tak? Ada satu ketika Musa, Allah perintah Musa supaya perintah pada kaum dia masuk Baitul Maqdis. Kan? Apa kata kaum dia?
kata kaum dia, kami tak akan masuk sebab di Baitul Maqdis ada kaum jabarin, puak-puak yang jahat. Kami tak akan masuk selagi ada puak-puak tu. Bila puak tu keluar, baru kami masuk. Dan engkau perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Lepas tu lagi teruk, dia kata apa? Kamu masuklah dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini, kami tengok je, kami menonton. Beda tak? Ni, Tuk Zuna ni, kamu sakiti aku. Tapi Musa tetap guna bahasa apa? Oh, susah kan? Susah tu. Orang tolak dakwah kita, orang maki kita, tapi masih nak guna bahasa yang ada unsur kasih sayang. Boleh faham? Susah. Kita bukan pada Bani Israel, bukan pada orang kafir. Kadang-kadang anak kita yang degil pun tak sebut dah. Mula-mula, wahai anakku kan. Tapi dah tiga kali tak dengar, wahai anak suamiku kan. Kadang-kadang kita sebut nama, wahai Muhammad. Tak dengar lagi. Wahai Muhammad bin Ali. Tak ada dah, wahai anakku, tak ada dah. Anak kita bukan kafir, bukan keturunan Bani Israel. Tapi nak beritahu kita ni jenis tak sabar. Tak sabar. Samalah urusan kita dengan non-Muslim. Kadang-kadang orang kafir tak adalah buat apa-apa pada kita pun, tapi kita dah maki hamu dia, dah kata macam-macam. Macam mana dia nak nampak keindahan Islam? Okey. Wahai kaumku, i'malu, beramalah oleh kamu, ala makanatikum, atas makanatikum. Apa dia? Makanatikum dalam bahasa Arab mana tetapkan kamu dengan amalan kamu. Dia terjemah apa tu? Atas keadaan kamu. I'malu ala madatikum, iaitu tetapkan kamu dengan amalan kamu. Amalan apa ni? Syirik, kufur, nak menentang Allah, silakan. Faham? Ini bila ni Allah perintah Nabi cakap? Setelah Nabi dah berdakwah, Nabi dah sampaikan, banyak kali mereka menolak, last kali Allah kata cakap macam ni. Okey, sekarang kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Nak semua berhala, silakan. Sebenarnya ayat tu apa dia tu? Amaran. Di hujung tu ada amaran. Ini aku pula sesungguhnya aku amilun, aku akan terus beramal. Aku ni, aku iaitu Nabi dan para sahabat akan terus beramal berdasarkan agama aku, ibadat aku yang Allah wajibkan. Kamu nak buat kufur, nak semua berhala, silakan. Habis? Natijanya apa? Fasawfa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Man? Siapa yang takunu? Jadi lahu, baginya akibah. Akibah ni dah jadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada akibat. Ini pada perkataan ni lah. Kalau terjemah betul-betul, kesudahan. Baginya kesudahan ataupun pengakhiran. Adar, negeri balasan atau pembalasan. Apa maksud ni? Bila sampai tahap kita dah berdakwah sekian lama, hujah pun dah sampai, dah jelas, mereka tetap tolak berkali-kali, maka akhirnya cara ini cara yang terakhir lah. Kita beritahu mereka, okay, kalau kamu tak nak dengar juga, nak beramal dengan amalan kamu, nak kufur ke apa ke, silakan. Tapi aku pun akan tetap beramal dengan amalan aku. Kerja dakwah aku akan teruskan. Dan kita tengok siapa yang akan dapat
nikmat Allah. Siapa yang akan diazab oleh Allah? Kita tengok. Itu ada bentuk unsur ugutan ataupun amaran. Di sini juga Allah nak ajar apa ni? Bila kita sampai ke dakwah, ada kena ada unsur amaran. Yang kedua, bila nak bagi amaran, kena ada nilai-nilai akhlak yang murni. Apa dia akhlak? Kita nak bagi amaran, tapi bahasa ya qaumi. Faham tak? Ya qaumi. Jangan kita nak bagi amaran, tapi bahasa kita kasar. Okey, kalau akibah, di sini lahu. Lahu ni, mana kesudahan yang baik? Kalau kesudahan yang tak baik, ha? Apa dia? Alah. Kalau beza, la, lam dengan ala. Kalau la ni makna baik, kesudahan yang baik. Kalau ala, kesudahan yang buruk. Jadi Allah perintah pada Nabi, beritahu pada mereka, kalau kamu nak terus dalam kekufuran, kesyirikan, silakan. Dan aku tetap beriman kepada Allah, mentaatinya, dan aku terus buat kerja dakwah. Maka kita tengok siapa yang akan dapat kesudahan yang baik. Bila ni? Di mana ni kesudahan yang baik? Tak, sebenarnya di dunia dah nampak. Orang musyrikin Mekah nampak tak kesudahan yang baik untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Nabi dan orang beriman. Buktinya, mereka kalah dalam peperangan Badar. Pembesar-pembesar mereka mati dalam peperangan, dan banyak peperangan mereka kalah. Dan akhirnya Nabi menguasai Madinah dan Mekah. Nampak kat dunia kesudahannya untuk orang beriman di dunia lagi. Dan orang Islam boleh sampai tahap mengalahkan dua kuasa besar. Apa dia? Rom dan Persia. Itu kesudahan yang baik di dunia. Kesudahan yang baik di akhirat tak payah cakap lah. Maknanya Allah akan menolong orang beriman bila? Masa kat dunia lagi. Masa kat dunia lagi. Itu kelemahan kita pada? Kelemahan kita pada? Kita tak yakin pada pertolongan Allah. Allah dah beritahu Allah akan tolong siapa ni? Orang beriman je. Jadi kalau kamu nak ditolong oleh Allah, jangan maki orang, tapi kuatkan iman kamu, kuatkan ketaatan kamu kepada Allah. Allah akan tolong. Dalam peperangan Badar, berapa orang tentera Islam? 300 je. Ada senjata canggih? Tak ada. Tak ada pengalaman. Ada dua ekor kuda sahaja. Tapi Allah tolong sebab apa? Sebab mereka beriman pada Allah dan mereka berserah hanya kepada Allah. Okey, kemudian Allah kata apa? Sesungguhnya la yuflihu, tidak akan berjaya az-zalimun, orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Allah tak sebut musyrikin, Allah tak sebut kafir, Allah sebut zalim. Makna apa tu? Siapa-siapa je. Cuma zalim yang paling besar syirik pada Allah. Zalim yang paling besar syirik pada Allah. Tapi orang Islam boleh tak termasuk dalam kumpulan orang yang zalim? Ya. Ambil hak orang, kan? Tak bagi hak orang. Suami boleh zalim pada isteri, isteri boleh zalim pada suami, mak bapak zalim pada anak, anak zalim pada mak bapak, semua boleh berlaku. Jadi Allah nak beritahu apa? Manusia selagi ada kezaliman pada dirinya, dia tak akan berjaya. La yuflihu. Tak kira siapa kamu. Sebab tu Allah kata wa ulaika humul muflihun. Ayat apa tu? Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Siapa? Yang awal surah Baqarah lah. Zalikal kitabu la raiba fi.
Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Hudan? Petunjuk untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Satu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya pada benda ghaib. Termasuklah akhirat. Yang kedua? Wa yuqimus salah. Mendirikan salat. Yang ketiga? Wa yu'tunaz zakah. Keluarkan zakat. Yang keempat? Wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang beriman dengan apa diturun pada Nabi, iaitu Quran dan Sunnah, dan beriman dengan kitab-kitab yang sebelum. Kemudian wabil akhirati, oh, mereka yakin pada akhirat. Lepas tu Allah kata ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau nak jadi orang percaya, itulah ciri-cirinya. Ataupun jangan buat zalim pada orang. Bila buat zalim, inilah masalah besar, penghalang untuk manusia berjaya dunia dan akhirat. Cuba buka surah Ibrahim ayat 12. Ayat 13. 13 dan 14. Okey, cuba tengok maksud dia. Allah kata apa? Wa qala allazina kafaru. Ada ke? Waqala dan telah berkata allazina kafaru, orang-orang kafir, li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, pasti kami, pasti sesungguhnya kami akan usir kamu. Siapa yang cakap? Cakap pada siapa? Ancaman kepada Rasulullah SAW. Kami akan halau kamu daripada, seolah mereka anggap Mekah tu hak mereka. Orang beriman tak ada hak nak tinggal di Mekah. Ha, sampai tahap tu. Kemudian au la ta'udunna fi millatina, ataupun orang kafir mengancam, sama ada kamu keluar berambus daripada Mekah ni ataupun murtad, masuk balik agama kami. Maka Allah pun fa'uha ilaihim rabbuhum, maka Allah Tuhan mereka telah mewahyukan kepada mereka. Apa dia? Ini ancaman. Tadi orang kafir ancam siapa? Sekarang bila orang kafir ancam Rasul, Rasul ancam balik tak? Tak. Bukan sifat orang beriman. Biarkan Allah mengancam. Betul tak? Kalau kita nak takutkan orang, takutlah apa yang Allah takutkan, bukan yang kita rasa perlu kita takutkan. Boleh faham? Banyak ancaman Allah dalam Quran yang sepatut lebih menakutkan orang. Jadi kenapa kita nak menakutkan orang dengan ayat kita? Boleh faham? Jadi Allah sendiri mengancam orang-orang kafir yang mengancam orang beriman. Allah kata apa? Lanuh likanna az-zalimin. Pasti sesungguhnya kami akan binasakan siapa? Orang zalim. Ha. Yang ni Allah kata apa? Orang zalim tidak akan jaya. Yang ni? Jadi tugas kita apa dia? Ni. Inni amilun. Ayat ni memberi faham, inilah kerja kita. Kerja kita terus beriman, terus beramal, terus berdakwah. Kerja mengancam, kerja siapa? Allah. Kalau kita nak ancam orang pun, biarlah dengan ancaman yang Allah sebut dalam Quran. Jadi orang zalim, jahat macam mana pun, akan selamat tak? Tak. Allah kata, Allah akan kami binasakan. Lepas tu, walanuskinannahumul ardh min ba'dihim zalika liman khafa maqami
wa khafa wa'id. Lepas ni kami akan binasakan orang zalim. Lepas orang zalim dibinasakan, Allah akan tempatkan di tempat itu orang-orang yang beriman, yang sentiasa takut pada aku. Boleh? Jadi kenapa kita tak yakin kepada janji Allah? Buat je kerja apa yang Allah suruh, kemudian kita serah kemenangan itu kepada Allah. Okey, ayat ayat selepas ni panjang. Panjang kan? Berapa baris? Banyak baris. Banyak baris. Tapi tak sampai satu page kan? Ha? Okey. Saya ingat saya nak habiskan hadis ah. Tapi sebelum kita sambung hadis, ada soalan tak berkenaan dengan ayat yang kita belajar hari ini? Ada soalan ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada, boleh baca tak? Minggu lepas tak datang? Minggu lepas tak ada kelas, ha? Sebab pembaca tak datang, jadi kelas pun tak ada lah. Muka serak berapa? 18. Berapa page lagi? Terjemah ada? Ha? Tiga perenggan je. Okey. Baca lagi. Dan beliau menerima alasan mereka. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
tersebut Nabi Muhammad SAW keluar berperang di Tabuk pada hari Khamis kerana beliau suka memulakan perjalanan pada hari Khamis. Dalam laporan lain pula dinyatakan biasanya Nabi Muhammad SAW keluar ke Madinah selepas perjalanan jauh pada waktu pagi. Apabila beliau tiba di Madinah, beliau terus memasuki masjid, kemudian sembahyang sunat 2 rakaat dan seterusnya berjumpa dengan orang ramai. Habis. Okey. Saya nak baca beberapa pengajaran daripada kisah ni bahagian akhir tu. Sebelum ni saya pernah bagikan. Adakah saya bagi pengajaran-pengajaran? Ini bahagian yang akhir dibaca tadi, antara pengajarannya pertama. Okay, are you ready? Oh, yeah. Okay. Okay, pertama, ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Dalam mendidik para sahabat, khususnya sahabat yang telah lama beriman dan terkena dengan ketaatannya kepada Allah. Apa dia ni? Apa ketegasan? Iaitu pulau. Pulau selama dan kemuncaknya 10 hari terakhir tu tambah lagi hukuman. Iaitu duduk berasa dengan isteri. Dia sebenarnya duduk berasa dengan isteri masalah besar kan? Tanda pepecah rumah tangga. Tapi Nabi suruh. Menunjukkan apa? Hukuman tu, kesalahan tu sangat besar. Jadi pengajaran untuk kita, kalau orang tu dah memang dah lama faham agama, dah lama beramal dengan Quran dan Sunnah, tiba-tiba buat salah, hukumannya tak boleh sama dengan orang baru belajar. Lepas tu Nabi, ada yang kencing dalam masjid, hukumannya apa? Nabi tak hukum pun. Bahkan Nabi suruh sahabat ambil air tolong siram. Walaupun kesalahannya besar tak? Besar tu. Menghina rumah Allah. Kencing dalam masjid. Sebab apa Nabi tak hukum? Sebab dia orang badui. Tak belajar. Tak bertamadun. Jadi cara pendidikan kita kena berbeza. Tengok siapa yang kita didik. Ini yang ramai tak sabar ni. Kan? Kalau orang yang... Orang yang kita ajar, tapi dia baru nak belajar, tapi degil. Lepas tu umur pula tua, kita dah tak sabar. Ni dah dekat-dekat nak mati ni. Bila nak berubah ni? Bahasa kita pun dah tak sabar. Okey, yang kedua. Kata-kata seorang lelaki kepada isterinya. Balik ke rumah keluarga kamu. Tidak jatuh cerai. Tidak jatuh talak. Walaupun ini. Kecuali dia berniat untuk menceraikannya. Sebab tu sahabat begitu Kak Abi Malik kan. Nabi beritahu pada kamu supaya hantar isteri kamu ke rumah keluarganya. Jadi Kak Abi Malik kata pada isteri, ilhaqi bi ahlika.
pergi ke rumah keluarga kamu. Itu tak jatuh cerai. Kecuali ada niat lah. Ha? Tak tahu buat macam orang tak tahulah. Jangan tak tahu macam orang tahu. Kan? Ha? Islam hukumnya ikut zahir. Kalau dia kata dia tak ada niat, serah pada dia lah. Itu dia dengan Tuhan. Dia antara masalah manusia pada. Dia berlaku macam Tuhan. Yang dalam hati orang pun dia tahu. Ha. Okey, yang ketiga. Ketegasan dan kesungguhan. Ketegasan dan kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum mentaati perintah Nabi. Tanpa ragu-ragu dan tanpa menukuk tambah. Okey. Yang mana ni? Yang apa? Yang perintah tadilah. Ha. Bila Nabi hantar utusan supaya bagi tu pada Ka'ab bin Malik, Nabi perintah pada kamu supaya hantar isteri kamu ke rumah. Kan? Ka'ab bin Malik tanya. Tanya kan? Dia tanya apa? Nabi suruh cerai ke? Apa jawapan lelaki tu? Dia tak jawab. Dia tidak menjawab. Dia tak jawab ataupun dia tak buat andaian. Mungkin kok. Tak ada. Ataupun dia kata, tunggu aku tanya balik. Tak ada, tak ada. Apa yang Nabi jawab, Nabi suruh dua patah, dua patah lah. Sebab masa itu kan perintah pulau kan. Ya. Jadi tak boleh cakap. Ha. Tengok. Taatnya sahabat. Sebab apa? Kenapa? Dia tak berani tambah, tak berani buat andaian. Kenapa? Sebab dia tahu yang Nabi, arahan Nabi adalah wahyu. Bila wahyu kenapa nak soal? Bila soal, mana soal siapa? Allah. Susah kita, susah tu. Sebab kadang-kadang kita mendakwa kita cinta Nabi. Tapi amalan kita tak sama dengan Nabi. Lepas tu kita buat alasan pula. Apa salahnya? Ha, apa salahnya? Saya pernah dengar dalam Radio Aikim, ada seorang ustaz menjawab soalan. Orang tanya, ustaz apa hukum sapu muka lepas salam? Dengan jawapan dia, dia kata bukan sunnah Nabi. Tapi tak salah. Dia kata bukan sunnah Nabi, tapi tak salah. Apa maksud jawapan tak salah tu? Yang Nabi sapu dengan yang Nabi tak sapu dengan orang sapu sama je. Faham tak? Jadi yang Nabi buat tu wahyu tak? Yang manusia buat tak wahyu. Tapi dia kata bila tak salah mana? Sama taraf. Faham tak? Kesan besar tu. Sebab tu guru yang mursyid dia kata apa? Bukan sunnah Nabi. Yang terbaik buat yang Nabi buat. Sebab yang Nabi buat adalah wahyu daripada Allah. Yang kita buat mungkin daripada nafsu. Mungkin salah. Betul? Itu guru yang baik. Jadi akhirnya dia kata tak salah. Bila dia jawab tak salah, orang yang buat akan teruskan buat yang. Ya Allah, rugi tak? Rugi. Ha? Lagi pula mana lebih jimat masa dan mudah? Sapu ke tak sapu? Simple aja kan? Ustaz, kalau tak sapu nak letak kat mana? Gaya bebaslah. Ha? Tanya pula. Ha? Ha. Sebab dia biasa. Biasa dia sapukan. Dia tanya pula. Nak ikut dah letak kat mana, nak masuk poket terus kah? Dia tak fikir tu. Aku nak buat yang Nabi buat sebab aku cinta. Kan? Tak ada tu. Okey. Yang ketiga. Yang keempat. Nabi SAW sangat sayang pada umatnya. Nabi SAW sangat sayang pada umatnya. Walaupun hukumannya agak berat, tapi Nabi memberi kelonggaran
Tetapi Nabi memberi kelonggaran kepada Hilal bin Umayyah. Untuk tinggal bersama isterinya. Kerana dia memerlukan bantuan. Kerana dia memerlukan bantuan isterinya. Ni kalau saya tanya tiga orang sahabat yang kena pulau ni, boleh sebut tak nama dia? Bermula dengan Ka'ab dan berakhir dengan Ka'ab. Ha? Satu, Ka'ab bin Malik. Yang kedua? Dah. Kelangkabut dah. Hilal bin Umayyah. Yang ketiga? Oh, rupa-rupa tak ingat. Kita dah sampai penghujung hadis. Dah sampai hujung hadis, lupa. Kalau lepas habis hadis ni, tak ingat. Murarah bin Ar-Rabi'. Murarah bin Ar-Rabi'. Tulis ah. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Alif lam ra ba ya ain. Orang kata kalau awal huruf tiga nama ni kalau kumpul jadi Mekah. Mim, Kaf, Ha, Mekah. Jangan hafal Mekah je, nama tak ingat lah. Hilal saja. Hilal saja. Okey, yang keberapa ni? Yang kelima. Harus. Yang kelima harus menyebut keaiban seseorang. Harus menyebut keaiban seseorang ketika ingin meminta fatwa. Ketika ingin meminta fatwa atau menjadi saksi. Boleh faham? Tak. Oh, tak faham? Bagi contoh, kan isteri Hilal, dia bagi kepada Rasulullah, boleh tak aku berkhidmat untuk suami aku? Sebab dia bagi tahu keaiban suami dia. Sebab suami aku tua. Lepas tu Nabi kata jangan dekat. Dia pun bagi tahu suami aku ni memang tak ada nafsu dah. Itu keaiban. Tapi dibenarkan sebab apa? Supaya Nabi bagi hukuman yang tepat. Tapi kalau saja-saja nak sebut keaiban suami kita pada orang, itu hukumnya haram dan dosa besar. Yang keenam. Menjadi sorry Ustaz. Itu bagi minta fatwa, tapi yang menjadi saksi ni. Yalah, kalau suami kita buat salah, kita menjadi saksi pada kesalahan suami, dipanggil di mahkamah. Oh. Boleh sebut depan hakim. Oh, boleh. Ah, boleh. Boleh. Oh, tak jatuh mengaibkan. Ah. Dibenarkan.
Ini pula soal hakim tanya, suami kamu ada kat Ipan? Saya tak boleh cerita, nanti jadi mengumpat kan? Tak adalah hukuman pula. Okey, yang keenam, dibenarkan meninggal solat berjemaah. Dibenarkan meninggal solat jemaah bagi lelaki sekiranya dia di pulau oleh orang ramai dan dia tidak mampu menanggung akibat tersebut. Okey. Yang berlaku sekarang, orang ramai pulau dia ke dia yang pulau masjid? Tak, dia yang pulau masjid. Yang ramai tak pergi masjid? Sekarang, sekarang. Ramai orang pulau masjid, bukan orang ramai pulau dia. Kan? Okey, yang ke enam, yang ketujuh. Kesungguhan para sahabat berlomba-lomba untuk memberi khabar gembira. Kesungguhan para sahabat berlomba-lomba untuk memberi khabar gembira. Kepada saudaranya yang baru mendapat berita gembira. Kerana menggembirakan saudara kita adalah antara ibadat yang disukai oleh Allah. Ibadat. Kita gembirakan orang, ibadat ke tak? Ibadat. Nabi sebut dalam hadis sahih, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Dan Nabi huraikan, antara yang memberi manfaat pada orang banyaklah. Termasuklah menggembirakan dia. Jadi menggembirakan orang ibadat yang Allah suka. Sebab apa? Kenapa? Sebab Islam suka kita hidup berkasih sayang. Bila saudara kita sedih, jadi macam kasih sayang tu dah tak ada. Macam mana nak wujudkan semula kasih sayang? Gembirakan dia supaya dia pun suka pada kita dan kita pun tidak ada rasa dengki dan dendam pada dia. Boleh faham? Benda simple je. Maka antara hak orang Islam kepada orang Islam yang lain, bila dia dapat berita gembira, kena-kena, kita kena ucap tahniah dan sebagainya. Ibadat tu, ibadat. Senyum pada orang, dia tengah sedih, semua orang masam muka pada dia, kita seorang senyum, dia gembira tak? Ya Allah, saya jumpa 100 orang, awak seorang senyum pada saya. Rupa-rupa ada juga orang suka pada saya. Gembira dia. Gembira. Semua amal soleh dikira sebagai ibadat. Ya. Yeah. Betul. Ya. Yeah. Kan Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang remeh pada kebaikan sedikit pun. Jangan pandang remeh pada amal kebaikan walaupun sedikit. Walaupun Nabi kata, Nabi buat contoh. Walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan muka yang senyum. Muka yang senyum besar ke kecil? Kecil je, orang pandang kecil kan? Bukan solat, bukan sedekah. Tapi Nabi kata jangan pandang remeh. Sebab apa? Mungkin orang tu dah 3 hari tengah bersedih, orang semua marah dia, tiba-tiba kita senyum, dia jadi gembira. Ha? Jadi menggembirakan dia mungkin dengan sebab dia gembira sebab senyum kita, dia solat pun rasa lebih tenang, dia nak berzikir pun rasa lebih tenang sebab ada juga orang senyum. Nampak macam kecil tapi kesannya mungkin besar.
Dan kita kalau kita tak senyum pada orang, tak senyum pada orang, mana kita pentingkan diri. Yang penting aku hidup bahagia. Tak, kita tak akan bahagia kalau kita tak membahagiakan orang. Okey. Yang ke berapa? Yang ke 8. Digalakkan memberi hadiah kepada sesiapa yang menggembirakan kita. Bila orang bagi berita gembira, terus bagi hadiah. Hadiah ni bukan nilai pada harga hadiah tu, tapi nilai kepada keikhlasan kita bagi hadiah. Kak Abi Malik, bila orang bagi berita gembira pada dia, dia bagi hadiah pada orang yang menyampaikan berita tu. Apa hadiahnya? Baju. Bukan satu amalan yang kita tak buat pun. Okey, terima kasih. Setakat tu je. Paling-paling kurang kalau tak ada hadiah, ucap doa, doa. Doa padanya apa dia? Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas pada kamu kebaikan. Yang ke? Yang ke 9. Ada satu kisah Allah sebut dalam Quran. Malaikat menggembirakan Nabi. Malaikat menggembirakan Nabi Ibrahim AS. Dengan apa? Satu, bi gulamin alim. Dengan seorang budak yang alim, yang berilmu. Satu lagi, bi gulamin halim. Dengan budak yang baik dan lemah lembut. Gulamun alim, budak yang berilmu ialah Nabi Ishaq. Gulamun halim, budak yang bersopan santun ialah Ismail. Jadi malaikat bagi berita gembira kepada Ibrahim, kamu akan dapat dua anak, dan dua anak tu sifatnya alim, halim. Itu contohlah disunatkan bagi berita gembira kepada saudara kita. Oh, itu gelaran Nabi Ishaq dengan Nabi Ibrahim. Ya. Okey. Soalan dia, boleh tak kita berdiri hormat pada seseorang? Boleh ke? Dalam kisah hadis ni, ingat tak satu kisah bila Kak Abi Malik dapat berita gembira, dia terus pergi ke masjid. Bila pergi ke masjid, ada seorang sahabat yang terus bangun, pergi pada dia, berjabat tangan dan peluk dia, ucap tahniah. Siapa orang tu? Bukan, bukan sepupu dia. Talha. Talha. Okey, daripada sini ada hukum. Berdiri kepada orang ada tiga jenis. Pertama, macam ni. Kak Abi Malik berdirikan, Talha duduk. Daripada duduk, dia bangun pergi kepada Talha untuk ucap tahniah. Jadi berdiri kepada lelaki tak salah, sebagaimana yang dibuat oleh Talha kepada Kak Abi Malik. Yang kedua, bila kita duduk, lepas tu ada katalah Tok Guru ke masuk, kita berdiri. Ini berdiri untuk orang tu. Tadi berdiri kepada orang. Faham tak? Yang tadi orang tu berdiri, kita bangun pergi ke tempat dia.
Yang ni, kita duduk, Tok Guru masuk. Kita pun berdiri hormat. Boleh tak? Boleh. Sebab Nabi pernah suruh Mu'az, Sa'ad bin Mu'az satu waktu. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az nak buat keputusan. Maka Nabi kata pada sahabat, "Kumu ila sayyidikum." Bangun, hormat Sa'ad bin Mu'az. Okey, jadi yang ketiga, ini haram. Iaitu orang tu duduk. Kita duduk, kita bangun pergi duduk. Bangun untuk hormat pada dia yang sedang duduk. Dia tak bangun, itu hukumnya haram. Jadi seolah dia tu menyebabkan kita, orang ramai berdiri kerana dia, tapi dia tak berdiri. Faham tak? Itu hukumnya haram. Nabi sebut dalam satu hadis, "Man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka untuk nak jadi seorang lelaki yang orang berdiri kerananya tapi dia duduk, maka bersedialah tempatnya dalam neraka. Faham tak? Boleh nampak tak? Saya duduk sini. Saya duduk. Duduk bersilalah. Kemudian orang masuk semua berdiri dan datang pada saya dalam keadaan berdiri. Tapi saya tak berdiri. Faham tak? Itu berbeza. Ustaz duduk, orang datang dalam keadaan berdiri, tapi Ustaz tak berdiri. Yeah. So yang menjadi salah kat tu sebab Ustaz tak berdiri ke? Saya tak berdiri. Seolah saya ni menjadikan orang ramai berdiri. Sedangkan saya tak berdiri. Yang berbeza dengan dua tadi. Jadi kalau kata Ustaz berdiri, tadi masa orang nak datang, tak menjadi salah. Macam mana? Tak apa. Sama-sama berdiri tak apa. Yang tak boleh, dia duduk dan orang berdiri kerana dia. Tapi dia tetap duduk. Yang berdosa, yang berdosa dua-dualah. Dua-dua berdosa. Tak, biasanya orang berdiri ramai-ramai ni untuk seorang yang duduk tu. Mungkin dia tok guru ke, wali ke apa ke. Raja ke? Ustaz dah duduk, saya datang daripada belakang ni, Ustaz dah sampai dah, saya datang pergi ke Ustaz, salam Ustaz. Dosa tak? Tak, dia pergi untuk apa tu? Untuk salam lah. Salam. Dah sampai dah, salam. Tapi kalau tujuan nak bersalam, tak apa. Tujuan nak bersalam. Sebab bersalam tu adalah sunnah. Tu kena clear tu, sebab saya dah buat banyak kali dah. Tak, tak. Poin dia apa dia? Poin dia apa dia? Dia yang duduk ni menjadikan orang berdiri kerana dia yang duduk. Ramai-ramai berdiri, bukan seorang. Rasanya tak ada ikut lah. Rasanya Ustaz tak ada ikut lah. Tak ada. Itu pun saya atas kerusi, bukan duduk kat bawah. Ini duduk kat bawah lah. Okey. Dia faham tak? Mana kehebatan dia tu sampai tahap menjadikan semua orang berdiri tapi dia tak berdiri pun. Sebab tak apa. Kalau isu tengah makan tak apa. Kalau dia tengah makan pun jangan kacau dia, bagi dia makan je. Okey. Yang keberapa ni? Kesembilan. Sesiapa yang kesembilan, sesiapa yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya, maka sunat kepadanya untuk bersedekah. Sunat kepadanya untuk bersedekah dari sebahagian hartanya. Allah bagi nikmat pada Ka'ab bin Malik. Apa nikmatnya? Bebas daripada pulau. Allah turunkan ayat, Allah terima taubatnya. Itu nikmat. Maka sunnahnya, sunnah Nabi apa dah? Ka'ab
Kam sedekahkan. Walaupun kak nak sedekah semua, tapi Nabi kata jangan sedekah semua. Oh, yes, yes. Ha, kan? Sebab dia tanya dengan Rasulullah, ini datang daripada engkau atau daripada Allah? Yeah. Jadi, kita kadang-kadang, budaya kita, bila dapat nikmat, kita tak sedekah, tapi buat kenduri. Sedekahlah. Betul kan? Tak, sedekah yang terbaik apa dia? Sedekah yang terbaik ialah satu, orang tak tahu. Yang kedua, bagi pada orang yang sangat-sangat memerlukan. Adapun kita buat makan itu dah jadi lebih kepada budaya. Ha? Budaya. Ya, Kak Amni lepas dapat hadiah, dapat nikmat, dia buat makan tak? Tak. Tak ada kan? Kak Amni kata, okey Rasulullah malam ni datang rumah saya, saya buat kenduri. Ya. Ini si Kak Amni bukan orang Melayu ni. Bukan orang Melayu. Okey, yang keberapa? Yang ke-10. Ustaz, jadi kita dapat ini langsung satu tu. Sunat untuk kita bersedekah kan? Kalau kita utamakan sedekah kita tu, kita nak bagi sebahagian kepada keluarga kita, anak isteri kita? Boleh, kan? Boleh. Okay. Dia bagi pada anak isteri pun sedekah. Okey, yang ke-10, disunatkan musafir hari Khamis. Disunatkan musafir hari Khamis. Biasa Nabi musafir hari Khamis. Tapi masa pergi berperang tu Nabi musafir hari Sabtu. Menunjukkan apa? Bukan mestinya hari Khamis. Tapi kebanyakan Nabi musafir hari Khamis. Ada sebarang syafiat? Tak ada. Cuma preference je lah. Maknanya kalau kita betul-betul tunggu hari Khamis nak musafir, sebab nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi kalau hari kami tu memang tak boleh musafir, pergilah hari Jumaat, tak ada masalah. Okey, yang ke last. 11. Disunatkan solat sunat 2 rakaat setelah balik daripada musafir di masjid berdekatan. Dengan ini berakhirlah kisah Ka'ab bin Malik setelah sebulan ke dua bulan. Hebat punya Ka'ab bin Malik kan. Dia ambil masa kita dua bulan. Tapi dia menjalani ini 50 hari. Okey, ada soalan? Solat sunat je lah kan, tak ada niat khusus bagaimana. Dia macam ni, kalau kita biasa Nabi, bila Nabi musafir, Nabi suka balik sampai masjid Nabi tu waktu duha. Bila sampai waktu duha, Nabi masuk masjid, solat apa? Solat duha lah. Jadi sunnah Nabi juga, kalau balik daripada musafir, pilih waktu sampai tu waktu duha, supaya elok kita boleh solat duha terus di masjid tu. Apa dia? Jamak. Nak sampai tu berapa jauh lagi? Rumah kat mana? Shalom. Kalau sampai KL boleh lagi jamak kasar. Sampai Shalom tu tak boleh lah, tapi boleh jamak. Kasar tak boleh. Jamak boleh. Sebab jamak dia tak syarat musafir. Jamak syaratnya apa? Bila ada kesukaran. Duduk kat rumah pun boleh jamak. Nabi pernah jamak di Madinah tanpa musafir. Ataupun mak kita sakit teruk kan, susah nak bangun, susah nak minum wuduk, boleh jamak je. Cuma tak boleh kasar. Dan tak ada hari yang terhad kan? Tak ada. Mana, contohnya kalau pergi musafir, kan kalau yang belajar daripada sekolah tu, dia agak strict. Kau hari pertama tolak, hari yang keberapa berpindah tempat ni. Jadi tak, dalam mazhab Syafi'i,
Musafir, kalau kita tahu berapa hari nak pergi, kita boleh jamak dan boleh jamak dan qasar hari pergi dan hari balik je. Kalau kita katalah nak pergi Johor 4 hari. Ha? Dah tahu 4 hari dah. Maka kita hanya boleh jamak dan qasar hari pergi, hari pergi dalam perjalanan dan juga hari balik dalam perjalanan. Bila sampai ke destinasi tak boleh jamak dan qasar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mengikut mazhab lain ada keluasan lagi lah kan. Ha. Ya. Biasa Nabi buat 14 hari. Ha, Nabi kalau ikut hadis Sahih Bukhari, Nabi qasar di Mekah selama 14 hari. Sebab apa 14 hari? Sebab Nabi duduk Mekah, 19 hari. Sebab Nabi duduk Mekah 19 hari. Maka 19 harilah Nabi qasar. Tapi ada sahabat yang dia pergi sampai 2 tahun dia buat tu, Ustaz. Ha, ada adalah sebahagian sahabat tu, Abdullah bin Umar, dia qasar salat selama 6 bulan di Azerbaijan. Ada kata sampai tahap 2 tahun. Tapi kita jangan ambil mudah lah. Ha? Jangan ambil mudah. Qasar je. Ha? Okey, itu dia panggil jamak suri. Jamak suri. Jamak suri ni makna gambarannya nampak macam jamak tapi sebenarnya tak jamak. Iaitu dia tunggu habis nak habis waktu Zuhur, katalah. Asal pukul apa? Sebab suku. Dia pun solat Zuhur pukul 4:10. Kan? Elok-elok habis solat Zuhur, masuk waktu asar. Dia pun solat asar. Itu bukan jamak sebenarnya. Sebab Zuhur dalam waktu Zuhur, asar dalam tapi dibolehkan jika ada keperluan Ustaz. Tak payah jamak suri, tak payah jamak tu. Jamak je kalau sakit di rumah, masuk waktu Zuhur terus solat Zuhur dan asar sekaligus. Tak payah tunggu akhir waktu, takut mati sebelum tu. Ha? Ha. Oh, ada keperluanlah sebab sakit kan. Ustaz, yang sebabkan dah jadi macam banyak sangat. Kalau Ustaz sendiri, personally, Ustaz kalau pergi bermusafir, kan Ustaz selalu bermusafir Sabah apa semua kan. Jadi Ustaz buat macam ni? Ustaz ikut yang mana satu? Saya jamak je, jamak dan qasar. Tengok keadaan. Tetapi kalau ada masjid, saya akan solat tamam. Ah, itu jelas. Ha. Kalau kita sungguh pada masjid kan. Jadi sepanjang katilah Ustaz ni, 10 hari lah. Boleh tak sebab saya niatkan ni? Sebab setengah orang tua dia kata, tak nak, dia tak biasa. Tapi saya berfikir bahawa itu adalah hadiah Allah bagi dan itu adalah sunnah. Dan agama tak boleh ikut biasa, tak boleh ikut rasa. Ayolah. Kena ikut dalil. Ha, jadi kalau itu adalah apa yang Rasulullah buat, kita nak hidupkan sunnah tu, dia buatlah. Patutlah ada orang yang ada pendapat kata boleh. Sebab dia kata ada masyarakat. Tapi bagi saya, yang kenduri kahwin kan, ada pendapat kata boleh jamak. Bagi saya tak boleh. Sebab dia saja cari penyakit kan. Kenapa buat waktu solat? Ha? Saya pernah buat kenduri kahwin anak. Saya buat pukul start pukul 9, habis sebelum Zuhur. Kenapa orang kita suka buat waktu solat, lepas tu waktu apa ni? Apa? Dah waktu bersanding pun pengantin masuk waktu solat juga. Orang kita sengaja kadang-kadang solat tu nombor 3, nombor 4. Kalau budaya dekat Sarawak, orang buat pagi dulu. Okey, kita tutup dulu. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل